Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gue. Di video kali ini kita akan review handphone Xiaomi 4X dengan RAM 3 dan internal memorinya itu 32 GB. Ini dia bentukannya. Ini gue dapat harganya 1 juta di online store. Gue beli second, kondisinya masih mulus. Nah, spesifikasinya kita lihat. Ini spesifikasinya. Nih. 4X, mode 4X. Ini. Nah. Kita mau tes handphone ini bermain PUBG ya. Yuk, cek ini sudah ada aplikasi PUBG-nya. Kita akan tes main PUBG. Tuh, karena kebetulan udah kebuka, jadi dia masih lumayan cepat. Jadi handphone ini lumayan rekomendasi. Yuk kita tes main. Satu permainan ya. Oke, kita start. Loading ini tergantung dari sinyal provider kalian. Nah, kebetulan sekarang nih gue udah dapat updatean PUBG yang terbaru lagi, yang sekarang bulan April terbaru. Jadi rada aneh, nggak tahu emang updatean yang agak error atau memang handphone ini lemot. Tapi menurut gue sih handphone ini nggak ada masalah, tapi sepertinya ini tuh karena updatean PUBG-nya nggak sempurna gitu buat efek barunya. Nah, kita coba main ya. Nih, jadi dia di awal-awal mode aja dia kayak gini nih. Tapi gue pakai tes handphone yang lain juga sama sih, hampir seperti ini. Karena sepertinya sih ini karena updatean PUBG Mobile yang terbaru aja, mungkin belum smooth. Kita coba akan main di daerah-daerah yang lumayan hectic pemainnya ya. Nih, di bootcamp kali ya. Kita turun di bootcamp. Handphone ini rekomendasi atau enggak ya untuk kita beli. Untuk harga yang dibilang relatif murah ya, buat gue sih ini masuk akal ya, dan gue masih bisa terus tetap
Ya, kita mati. Gue terbiasa biasanya setting di sini. Nah, tapi lebih kurangnya beginilah. Bagus lah ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe video-video gue biar gue akan review handphone-handphone lain untuk tes main PUBG. Dadah.